Halo sobat, selamat datang kembali di vlog channel saya Coban Halloween. Kita mereview beberapa produk, tapi sudah lama kita tidak review karena nggak ada modalnya. Nah, karena saya memerlukan sebuah alat untuk camping, jadi saya membeli sebuah senok nih. Lupa apa nih namanya? Ini namanya EDC lah. Kalau nggak salah ini namanya YDC Senok Garpu Pisau Battle Opener Multifungsi Outdoor Camping Edisi Tool. Panjang pokoknya. Ya, tampilannya seperti ini pokoknya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai produk ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya. Mungkin videonya tidak panjang nih karena alatnya juga gini, tidak banyak yang bisa dijelaskan. Kita langsung buka saja. Sedikit kenapa saya seperti ini, cuma dibungkus plastik di sana juga. Warna hitam dari metal dan mantap ini. Hanya saja sedikit lebar ini. Ini bahannya dari metal ya. Harus pakai apa nih ngebuktiinnya? Nggak ada metal lagi masalahnya. Oh, ini ada deh. Bentar. Nih. Ah, di mana-mana sendok kebanyakan metal. Nah, seperti ini. Ini ada sendok. Lumayan besar ini sendoknya. Terus di sini ada opener ya, buat botol gitu. Terus di sininya nggak tahu apa, tapi di sini nih, di sininya rungsing nih kayak ulir gitu. Mungkin nanti di sini masukin terus diserut. Mungkin gitu. Terus ada lubang buat gantungan kalau di gambarnya. Terus ada garpu. Nih. Garpu. Jadi kalau makan daging itu set. Tuh. Sendok. Nah, ini emang menurut saya terlalu besar ininya. Jadi terasa nggak enak nih. Cuman mungkin di desainnya seperti ini biar memiliki daya tahan kalau membuka sesuatu itu tidak terlalu apa, tidak gampang patah, makanya dibuat sedikit lebar ini. Ditambah lagi buat ini nih, buat ornamen yang lainnya kalau kecil nanti di sininya kurang mantas gitu. Terus di sini juga nih ada yang gerigi-gerigi itu kayak pisau, emang sedikit tajam ini, buat daging cocoknya, tapi gimana ya, nah berasa nggak enak. Kalau makan steak nggak cocok ini. Tapi kalau mau merobek sesuatu ini masih bisa lah. Oke. Karena keperluan saya cuma buat apa ya namanya, buat kalau camping itu membantu makan saja. Karena fungsinya buat makan, jadi ya lumayan lah ini, cukup berguna sekali buat di alam liar. Jadi kita tidak perlu membawa senok dan garpu terpisah, cukup ini saja bersamaan. Sangat mudah, di sini tinggal digantung pakai tali atau karabiner. Terus apa lagi ya? Maunya sih yang satuan, tapi kenapa milih ini? Karena simpel saja ini nih. Ditambah ada tambahan ini buat saat bantu lainnya. Jadi di tas itu kita tidak perlu bawa barang banyak, cukup satu saja. Oke, simpel sekali videonya. Mungkin segitu saja video kita kali ini. Setelah sekian lama, cuman beberapa menit saja saya berbicara. Oke sobat, cukup sekian saja video kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel saya. Terima kasih.